Mak Datuk. Air kosong tambahlah satu lagi. Yang mana mak, yang mana Datuk ni? Ha? Dah bercampur aduk ini rasa mak. Oh tu mak ya. Ha, nampak mak. Tuh terjala udang tu. Ini sama macam udang kawan mu nak tengok. Nak. Ha. Tunjuk udang awak tak awak simpan aja awak makan udang kawan ni sudah. Udang awak tu bahaya kalau ditunjuk mau. Mu, mu yang ada berketak-ketak udangmu. Assalamualaikum. Eko wayu. Kisah ni menyaga sini. Akak macam kak sedap tak goreng-goreng panas ni kak? Bos sarik memanglah. Awak ni? Ini amda telur penyu apa ni? Telur orang. Ha? Telur orang? Eh, lisik. Aku dengar Pak Yen. Kawan baru dapat tangkap lambat masuk telinga. Matilah. Oh. Eh, kawan nak makan nasi? Nasi goreng-goreng ada? Tak ada, Pak. Nasi ayam penyek di sini. Nasi ayam kena kata lambang. Ada, buat apa? Kata ada mi apa tu? Mi Bandung. Ada? Mi Bandung. Kawan tak? Mi Bandung. Kawan nak cerai mi Bandung? Bukan nanya tu, janganlah masuk celiak gitu. Tengok orang takut. Ni tengok Pak Sarik kan macam mana? Lah, boleh lawan kawan tak? Aduh. Garang-garang awak kan lemah juga sama kawan. Ini pisang apa nama ni? Pisang kipas? Pisang kipas! Pandang pisang kipas. Kalau pisang kipas nak jenak buat apa? Anu, bagilah itu teo campur air batu. Teo air batu? Oh, pandai cakap orang putih. Ni, apa ni? Air apa? Milo ais. Ni Bandung ni goreng-goreng tak ada eh. Bang, dia nasi putih ada sini tak silap? Ada tak? Ada nasi putih. Ah, makan dengan ni. Celok-celok. Awak nak apa ambil lah? Nak sutong ada sutong, nak udang ada udang, nak ketum. Buat umpan cakap. Buat umpan? Tak apa tu dia cakap buat. Memang bagus ni kalau buat umpan. Iyalah. Umpan perut. Satu nak pergi main ke. Awak nak makan apa ambil lah? Ini seko kira kati ke kira geren? Geren? Seko berapa persen sini timbang? Takut sini. Kawan nak tengok berapa persen? Oh, ada geren dia. 6%. Baru RM5. Siap celok RM5. Siap celok lah. Tak apa ambil lah, bang. Udah bayar, bang. Matilah nak RM5. Pahit tetap rasa nak nelan. Ambil lah. Dah baik. Baru bagi tadi dapat duit, bah. Ni udang sedap. Bah, dapat duit bagi tadi, bukan? Tak ada. Mu jangan nak merebek. Video baru post pagi tadi. Video tu dah lama tu. Ya, bah. Kali-kali dapat duit tadi. Tak ada, bukan. Buat itulah, mi Bandung lah. Okey. Haa, mi Bandung. Kalau ini, bos kita nak makan apa, makanlah kawan payung dia. Baik. Kawan nak entam semua sekali yang ada, biar dia membayar. Asyik dia je nak mayung orang. Asyik aku buat suara alam aja buat ni. Biar kawan nak mayung dia pula. Ini tadi pun berbunyi ni. Cantik nombor. Ini kita sekarang ni berada di Temalah ya. Temalah ni ada satu kedai je. Pantai Temalah ni memang cantik juga. Mak, pada sana. Ha, ni memang agak terpencil sikit tapi memang cantik lah sini. Ini pembantu kedai ke toke kedai ni? Toke. Ah, mana dia nak mengaku pembantu? Toke lah tu yang tu. Ini pun aku toke. Wah, toke. Toke tak ada toke. Ah, sana toke. Toke pergi ke mana tak tahu lah orang kahwin. Tapi ini memang cantik lah kalau nak mandi tu lah. Itu orang jari undang. Mana? Oh, tu orang jari udang. Belum bergelora tu. Ini tak boleh ni, masa gini. Mabuk kita. Mabuk lah. Tak boleh mancing lagi lah kita. Tak boleh mancing lagi ni. Habis bulan berapa kita boleh pergi ke laut mancing? Lepas raya. Duduk sini boleh? Ni apa ni? Ketum. Bang, nak ketum? Ketum tak nak. Ketum tak nak, udang je. Ikan selayang celuk-celuk. Sedap juga ikan selayang. Ha. Ambil seko ikan selayang kalau nak celuk. Berapa itu? Seko. Padang. Seko. Kalau celuk, mana boleh 2 ekor. Belanja.
Hmm, mudah ke lain. Orang tua ni. Bapak siapa nama tua? Bang. Ha. Ha, dia nak mencelok pula dua-dua. Nak mencelok. Mana pun ada dua-dua je. Dah ikan ayah. Orang nak ambil siapa ikan ayah? Ha? Tak apalah, ikan ambil seko-seko seorang. Ha, ikan seko, sotong seko, udang tiga ekor seorang. Ha. Oh, nak belanja tu, bah. Pusat ni, bah, belanja. Sini panas, bah. Ada apa lah, tunggu-tunggu masak lah. Kita boleh berendah sana. Ha, ini kita nak merebek dulu rumah tu sini. Awak ni nak promosikan warung awak. Awak ni macam tak... Tokek tak ada. Ha, tokek ke mana? Tak apa, tokek tak ada, tak apa. Nanti tokek tengok ah, tapi tak tahu lah. Kuli nak menyamar jadi tokek. Tak tahulah bila pos videonya, video bertambun. Video bertambun. Ha, lambat sikit lah. Video bertambun. Kemudahan nak tak sadio ni, kemudahan. Kemudahan apa tu? Awak nak apa cakap? Toilet tak ada. Lah, suruh dia semua bawa teh, teh susu, tebuk. Lepas tebuk tu, ah, cangkung dalam semak. Campak agak si ikan makan kat laut. Bau lemak sikit ya? Ha. Pun kau pakai kertas buat kabar, Cina pun boleh pelit. Apa bang pelit? Lama tak dengar perkataan pelit. Lama dulu boleh cangkul dan pasang hutan je tidak? Ya, tak dulu, tak sekarang. Tutup aja muka, yang malu muka. Orang kena kena. Kalau dulu dekat orang-orang Cina mana, duduk nak tonggeng, bontok masing-masing, muka dia tutup. Eh, ini air ni? Kenapa tak bagi tahu? Tahu dah. Ini memang nak niaga tak pandai nak bersuara dia semua ni bisu. Tapi ramai ini ramai orang anu ni, orang luar ni. Ha, sini. Dia tahu kat sini ada orang tak tahu. Ada orang tak memang tak tahu. Nah, tak tahu. Sampai temalah kalau dia bela betul, ada orang yang... Ni cantik ni, ni dia ni pantai ni. Pemandangan ni cantik. Label-label ni, Tanjung Buloh punya pantai. Tanjung Buloh tak cantik mana? Oh, ni lagi cantik ya? Ini lagi cantik. Pasal apa sini lagi cantik tu? Pasal teman lah. Oh, ada teman lah. Ha. Kalau datang sini ada teman lah. Teman lah. Oh. Ha? Tuduh. Sudu damu memang tak ada kak. Pandai kak cakap sudu besi. Eh, tak boleh sudu eh? Ada, sudu tak kuat. Oh. Sudu besi. Sejarah Temala ni dulu. Sini ada gimau. Ya. Yeah. Dulu punya cerita yang belum ada Petra, kapur. Oh, masih hutan dulu lah. Arwah atau kawan ni baik-baik untuk semua nak turun di sana pantai. Ya. Yeah. Sejarah dia berimau. Dia teman lah. Dia. Tak nama teman. Oh, jadi nak datang sini maknanya nak berteman lah. Nak berteman. Ini kalau tentang siput sedut ni, siput mata lembu, siput congkel ni, siput timba. Banyak. Ini siput-siput pulang bulu. Ini yang banyak ni kan bulu dia laut ni yang ori tu. Ah, dia besar. Memang puas hati. Ha. Bang. Lawa baju awak hari ni. Eh, kawan. Dipilih sebagai persatuan bola sepak. Bang. Jawatan sebagai apa? Jawatan sebagai pengadil. Oh, bahagian pengadil lah ini pula. Oh. Lawa baju awak. Awak banyak baju sokan-sokan ni. Malaysia ni, satu Malaysia ni. Oh. Ini agung kita yang bagi ni. Lama rimau. Ya. Bukan boleh suka-suka ni agung. Lama rimau. Malaysia. Ini apa ano, persatuan bola sepak Malaysia. Anu pengadil. Mak tahu. Kita nak duduk kat mana kan? Orang nak penuh bangku. Bangku besi tu ada. Bangku batu. Sini aje lah. Pak, ada yang ni. Sukun berapa cik tadi? Dekat sini, dekat sini. Ambil time cuti ni jangan tanya Abah, ambil aje. Abah tengah banyak income ni. Ambil aje. Ha. Kalau tidak jangan Abah ajak kita kemari je kak. Ha.
Boleh ketuk pakai hammer. Mana hammer dia? Kamu lambat buat mie Bandung. Ini ada aku. Matilah nak. Jangan sedap, kan? Sedap, sedap pun. Eh, sedap. Kalau mau buat air tangan orang sendiri ni, siapa kata tak sedap? Hei! Oh, ya. Ha. Itu hari pergi dekat 5A. Sampai tak cukup-cukup sana, eh. Tak, lagi pun sana. Jalan tu tak tersembunyi. Ha. Jalan teruk je. Jadi, jadi orang semua tuju sana. Dapat tak ketelan tengok mu. Eh, awak ni. Awak tak nyelam di sini. Banyak udang. Awak tak tahu. Ha. Kawan udang kawan pun tak kemasan. Ini tak menikit. Udang. Bapak udang. Mak udang. Tok udang. Kawan-kawan yang menari makan cucu udang. Ni, ini toke dia, bang. Gam. Jangan. Malah. Okay. Kenapa awak tak bawa keling? Sian keling. Tadi keling. Kedai sana. Kedai mana? Kedai mana? Kedai bawa aku. Kedai camping. Yeah. Oh. Ya, dia mengetik seorang pada tadi. Ya. Yeah. Ha. Ya, dia memang tak join nama kawan. Perang. 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 Alamak. Latu-latu tak ada sini? Ha? Buah latu-latu. Kalau telur banyak, ini telur je, bagian telur penyu, telur biawak, telur. Tak ada. Dia sebulan sekali. Ya. Oh, sebulan sekali. Ya, sebulan sekali ke mana? Sebulan sekali. Dia tak tentu. Saya nak datang beli kopi. Kata mandu. Walau tutup. Kata. Dia sehari dia. Tak ada. Lepas tu nanti hari aku pun nak buka? Tak tahu. Mungkin lepas raya lah. Kan. Oh, tapi ayah. Mungkin nak pindah tempat lah. Cari tempat kau sengah. Kan. Eh, dekat tu tak boleh? Gegaran. Gegaran gemuruh ke tu? Ha, tu lah. Ingat dekat situ. Alamak, awak makan udang. Ha, dia makan udang, nampak. Ini udang bertelur. Nampak. Mak Datuk. Air kosong tambahlah satu. Tak, yang mana mak, yang mana Datuk ni? Dah bercampur aduk ini rasa mak. Oh, tu mak ya. Ha, nampak mak. Tu terjalar udang. Ini sama macam udang kawan mu nak tengok. Mak. Tunjuk udang awak tak simpan aja awak kan udang kawan ni sudah. Kata awak bawa tadi keleng tu ya, suara. Ha, itulah. Bagur bawa tadi. Dia kat kedai tadi kan, kat kedai. Keleng tu lah, marah abang dia keleng. Marah juga dia, betul. Aku cakap dengan dia, kalau jumpa ular, aku papangkan dulu. Mok, dia maki. Dia orang yang tak minat, dia maki orang. Yalah, kalau orang tak faham memang kalau, kalau orang tak faham, ya. Tapi macam kita dah biasa. Kita dah biasa. Kita tak ada hal. Orang boleh bergurau, kita boleh bergurau. Tapi jangan orang nak bergurau kita, kita bergurau balik. Dia marah. Memang dia dapat dah orang gitu. Macam kawan tak boleh. Memang telur dia aku picit. Dengar Abah. Mu bayangkan kalau telur mu kena picit, macam mana kaya? Mata terbeliak kata. Aduh. Jangan ambil Bandung lah telur tu. Jadi kalau dia pijak, telur. Memang mampu lah. Jangan kau kuat. Minggu lepas itu hari kan, berapa tiga keluarga kawan datang. Ramai orang tu pindah. Pindah lala dia makan. Yang air sini kan? Ha. Dia orang makan kari siap. Jadi mata kawan duduk kampung tengah ni. Lagi dan marah tu tam. Kau tengok, kau tengok mana, Pak? Ha? Kau tengok mana, kau tengok? Dekat perigi. Bawah tu ada pokok buruh. Dulu kan orang mandi tu dah perigi. Dekat mana? Rumah Pak Long mana ke? Ha? Oh. Itu kan kau tengok. Eh, ni kampung bukit. Haa, itu. Eh, saja pun mandi pergi situ kalau tak ada air. Ya. Sebab pergi situ walaupun kemarau dia ada air.
Dulu arwah bapak kawan dulu orang yang pertama buat bot pukat tudu. Dulu masa tu ada Pak Long Tele. Masa tu Pak Long tu dah ada duduk situ dah? Dah ada duduk situ. Dah ada dah. Yang itu siapa tu? Kecak sama nama ni. Kat Norma, Norma. Kat Norma dia rumah tinggi tu. Ada tak? Ni kan pergi rumah di atas tu. Ada. Dah ada dah rumah tinggi, rumah kecil tu. Mana rumah kecil? Ha. Dulu kan asin kompang ni arwah tu. Sekarang ni kan kompang dari. Adik mak tu. Memang dulu kalau tak duduk tanah gitung tu kan ada Cina gitung. Yalah, tapi situ dulu masa dekat Puigi tu boleh tembus jalan ke bawah. Menghadam tu kan, kat kampung tu hasil pada jalan kecil. Sekarang dah tak ada dah bawah. Tak ada, dah putus. Tak ada jalan dah nak tembus situ. Kemalah ni semak kamu ni. Banyak rimau dulu. Kan ada yang tu yang rimau yang tapi yang sebab itu Johor Pak Anu rimau yang ya dengkeh yang tepuk yang kaca besi setepuk di sini kaca yang kaca tadi orang pernah jumpa satu dah buat. Tapi dia cacat belah. Bengkeh ke? Yang kat sini. Dia orang memang selalu jumpa. Bengkeh ke? Itu ada. Kalau nak turun ni teman lah. Teman lah. Dulu pantai kan tu. Kalau orang camping, kita tak bagi pergi sana. Jangan kat sana. Sebab orang dah jumpa. Depan ni dekat ini tempat askar ni lah. Dia orang jumpa buang. Bapak buang. Sekali orang luar. Masa tu kita kat atas tu. Dia kata ke kak, kat mana pantai dia kata sana dia yang situ dia. Dia nak pergi ke malah lah. Sini pantai cantik kalau nak mandi. Kata dia sembih tu memang kotong. Pantai dia cantik. Maksudnya tempat cantik tapi pantai nak mandi tak selesa kata kan. Air kotong. Dia, dia kata saya dah pergi dah kat Temala. Siapa-siapa dia kata anak saya kena campur. Ha, itu awak semua mulut dah jadi diam lah kata. Orang sini berapa tahun, berapa zaman penuh aku kata. Tak pernah nyampuk aku kata. Ha. Semua kadang-kadang orang umur datang pempus tinggal. Rata celah pokok, celah ini semua letak kata. Ha, aku kata. Orang kalau kita tak biasa datang tempat orang, kena jaga adab kata. Tempat tempat jelah. Lain tempat lain anu kan. Ha, lain. Tak boleh tu pun tinggal bang. Ha? Kalau sini. La ilah bukan itu. Itu tak apalah tertinggal tak sempat pakai. Kondom tu dia gantung dia. Ujung daun. Ya, kata dorang ni memang tak takut. Tak ada adab. Datang tempat orang, masuk pula dalam kedai orang. Kalau awak tahu ni tempat orang, awak tak berani. Kita walaupun ada pintu ke tak ada pintu. Padahal ni semua bertutup ni. Tutup dengan yang ni lah. Maknanya kita tak boleh masuk lah kat orang. Lepas tu sekali, yang tu tak kisah. Lepas tu serentak sekali budak perempuan tu. Kita nak hantar barang kan. Jadi kita ikut sana. Kalau kita ikut sini mungkin kita nampak dia. Tapi bila kita ikut sana dia jadi tak nampak. Kita. Nah, jadi tak nampak. Jadi kita pasang kereta situ. Jadi kita cuma ada orang duduk dalam. Betul tak? Awak masuk ikut mana? Aku nanti masuk ke depan ni, masuk depan ni semua kita tak. Kan bertutup semua ni. Macam mana awak boleh masuk? Aku tak ada orang. Saya tu minta dekat sikit sekejap. Dia kata begitu. Perempuan dia orang. Pak Wa dia kat situ sama tu. Dia pun kena wah tengok undang-undang. Aku ni tengok dia cakap gitu. Aku macam tergamam. Mana budak ni nak masuk. Padahal ni semua bertutup. Dia tak umpamakan tuan kedai. Tak. Orang luar. Budak kampung tak berani. Ya, dia tahu. Budak kampung tahu. Orang kampung sebab kita tak kenal dia. Kalau setakat budak kampung, budak tanjung kita kenal lagi. Cam lagi. Kalau budak-budak tanjung datang sini naik motor, right? Budak mumpah lelaki, kita cam. Anak mutih, ombak. Itu dia orang menjari ngutang tu. Semalam banyak juga orang dapat undang. Ya. Semalam ada juga dorang hantar kat kedai. 5 kilo. Siapa tadi? Akak satu lagi kedai. Kedai apa nama? Tu lempeng tu di sana tu. Lempeng tu? Lempeng garing. Ah, lempeng kelapa. Asam pedas tepi jalan depan kedai ni betul. Kau datang pagi lah kalau nak makan lempeng. Pukul 9, pukul 8. Kalau malam lempeng spesial. Malam aku buat lempeng lain. Bang. Itu nama dia bukan lempeng kelapa. Lempeng kelempeng. Lempeng kelempeng. Lempeng bertangkap. Okey, seling. Baru turun. Hai bos.
Waalaikumsalam. Lama tak kemari ya. Busy ya sejak-sejak ni. Mana kemor ni? Awak kemor yang tu eh? Yang ni kemor yang mana? Oh, kemor lama tak turun. Nak makan apa? Goreng pisang ada, ketuk ubi ada, pokok ada. Ha, nak minum je, cendol. Alhamdulillah ya, kami dah makan ni. Terang, dia belasah lagi Bah Sarip. Bah Sarip paling banyak makan sebab dia ada saka sini ya. Okey, mari datang. Ekor je. Ha, tinggal ekor je. Tulang-tulang semua dia makan. Jadi, itu bos Celi depan tu. Kawan dengar-dengar cerita. Celi apa nama bang? Celi apa yang nak makan ni? Temalakor. Temalakor. Memang cantik tempat dia. Kawan belum pergi lagi, insyaAllah. Nanti kawan pun nak pergi juga jalan-jalan, nak review. Nanti kita pergi bang ya. Kalau tanya Tokin, ada makan, ada minum tak? Kalau ada, kita pergi. Kalau tak ada, tak payah. Kena salam. Dok! Jangan marah, abang. Kami ni memang kuat gurau. Abang ada follow orang sendiri tak? Kak, nanti abang ada abang follow lah. Abang follow kami, orang-orang sendiri. Kita ada, YouTube ada, Facebook ada. Orang sendiri? Orang sendiri kan? Kalau ada follow, memang RM50. Tunjuk sekarang. Puh! Sekarang dia follow kan, siapa nak bayar? Kalau baru follow, tak masa. Okey, mari datang sini. Kawan jemput awak semua. Ya. Yeah. Pantai Temalah ni memang cantik lah. Kawan nak berjalan ke sana, kawan malas lah. Penat lah. Panas. Awak semua kalau rajin, mari lah datang sini berjalan. Ya, yeah, sana memang cantik lah. Pantai ni memang cantik lah. Ha, nak goreng pisang, nak ketuk ubi. Ini ketuk ubi. Tapi kami semua dah ubah nama jadi ketuk ketampi. Ketuk ketampi dah ubah. Sebab dah puas dah orang asyik ketuk ubi. Ketuk ubi, kita ubah nama. Ubah nama pula ya. Mari datang sini. Okey. Makan ketuk ketampi, mari sini. Ini ketuk apa? Ketuk-ketuk buah? Ketuk buah. Latu-latu. Latu-latu. Buah latu-latu. Memang mampu lah. Tandas pun ada. Tandas. Tapi air pergi. Air original. Sini cuma sedung. dia kemudahan dia je agak kurang sikit sebab dia terpencil sikit kan. Masih belum lagi. Kita harap-harap Bah Sarip kita akan jadi YB kawasan sini. Jadi dia boleh bangun kat tempat ni lah. Ya. InsyaAllah.